He really has impressed, and probably the pick of Middlesbrough signings this summer. Here's Jones, can he get the ball right? Coburn's up there with him, and Hackney's arriving! Yeah, I'm nervous on the surface of the fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa! It's league again for Manchester United! Wow! Old Trafford! But I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. Middlesbrough boleh saja datang dari kasta lebih rendah ketimbang Chelsea. Namun di bangku pelatih mereka punya sosok yang sudah terbiasa dengan sepak bola elit, yakni Michael Carrick. Ya, Michael Carrick sukses membawa Middlesbrough mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Michael Carrick yang semasa menjadi pemain adalah bagian dari kejayaan Manchester United era Sir Alex Ferguson mengatakan bahwa kemenangan Middlesbrough atas Chelsea merupakan impian dalam sepak bola. Hal tersebut dinyatakan Carrick untuk memotivasi timnya meraih kemenangan di leg kedua di mana Middlesbrough akan bertandang ke kandang Chelsea di Stadion Stamford Bridge di London. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino menyebut timnya kurang klinis dalam memanfaatkan banyaknya peluang. Bahkan secara keseluruhan, statistik Opta menyebut bahwa Chelsea melewatkan 40 peluang emas musim ini. Sulit untuk membicarakan penampilan kami, kata Pochettino. Michael Carrick begitu bangga membawa Middlesbrough mengalahkan Chelsea. The Borough tampil solid sebagai sebuah tim meski kalah kualitas dari Chelsea. Middlesbrough mampu mengalahkan Chelsea 1-0 di Riverside Stadium pada laga leg pertama semifinal Carabao Cup. Gol tunggal kemenangan tuan rumah lahir melalui Hayden Hackney pada menit ke-37. He really has impressed, probably the pick of Middlesbrough signings this summer. Here's Jones, can he get the ball right? Coburn's up there with him, and Hackney's arriving! The Borough mampu mencuri kemenangan meski sepanjang laga terus digempur The Blues. Perbandingan materi pemain kedua tim memang terlihat jomplang, mengingat Middlesbrough ini bermain di kasta kedua. Chelsea tampil begitu dominan dengan mencatatkan 68% penguasaan bola dibanding Middlesbrough yang hanya 28%. Si Biru juga tampil menekan dengan melepas 18 tembakan, di mana 5 mengarah ke gawang. Sementara Middlesbrough hanya bikin 6 tembakan dengan 2 on target. Solidnya lini pertahanan dan efektivitas jadi kunci kemenangan tuan rumah. Manajer Middlesbrough, Michael Carrick, jelas bangga dengan torehan anak asuhnya. Mantan pemain MU ini menilai skuadnya telah menunjukkan permainan sebagai sebuah tim yang solid. Permainan kolektif Middlesbrough inilah yang mampu merepotkan Chelsea. Cara mereka bermain bersama-sama sangat istimewa dan membuat saya bangga melihatnya. Senang sekali melihatnya dan perasaan yang luar biasa. Ujar Carrick dikutip dari BBC. Kemenangan ini jadi modal apik untuk Middlesbrough menyongsong leg kedua di markas Chelsea pada 24 Januari mendatang. The Borough butuh hasil imbang untuk melaju ke final. Saya pikir kami mengelola ruang dengan baik. Mereka mempunyai beberapa peluang dan kami harus sedikit memanfaatkan keberuntungan kami. Kami harus menunjukkan segalanya dan saya sangat antusias. Tutup mantan gelandang Manchester itu. Carrick diminta jadi pelatih MU gantikan Ten Hag. Ole Gunnar Solskjaer mendorong mantan rekan satu timnya Michael Carrick untuk menjadi pelatih Manchester United di masa depan. Menjelang akhir karirnya, Solskjaer merasakan bermain bersama Carrick di Old Trafford yang berujung gelar juara Liga Inggris 2006-2007. Keduanya juga terlibat dalam tim kepelatihan MU, Solskjaer sebagai pelatih dan Carrick sebagai asisten. Saat Solskjaer lengser, Carrick menjadi pengganti. Kini, Carrick tengah dalam periode apik bersama Middlesbrough. Carrick mampu membawa Middlesbrough melenggang hingga semifinal Carabao Cup dan mampu menang pada leg pertama kala menjamu Chelsea. Melihat pencapaian bagus tersebut, Carrick didukung Solskjaer menjadi pelatih Man United pada masa mendatang. Michael adalah orang yang memiliki nilai dan prinsip, yang mencintai keluarga tetapi pengetahuannya juga tidak ada duanya, ujar Solskjaer kepada Athletic.
Di mata Solskjaer, Carrick adalah contoh pelatih dengan pengalaman yang mumpuni. Sebagai pemain, Carrick pernah bermain dengan sejumlah pemain top dan kini memiliki pencapaian fantastis di awal karir kepelatihannya. Gans Carrick melatih Man United di masa depan tetap terbuka lebar. Saat ini MU masih menjalani masa adaptasi bersama Erik ten Hag. Pada musim pertamanya, ten Hag membawa MU juara Piala Liga Inggris setelah 6 tahun tanpa gelar. Saat ini MU bersama ten Hag dalam periode penting memperebutkan satu tempat di zona Liga Champions. Terlebih lagi setelah beberapa hasil minor beruntun. Akan tetapi Solskjaer yakin Carrick adalah pelatih yang bagus berdasarkan kerja kerasnya selama ini. Michael adalah manusia yang tepat, pria yang tepat yang Anda inginkan untuk sukses. Tidak ada keraguan tentangnya, dia melakukan apa yang menurutnya benar. Tutur Solskjaer. Banyak belajar dari pelatih top, salah satunya Jose Mourinho. Pelatih kepala Middlesbrough Michael Carrick membuka apa yang dia pelajari saat bekerja sebagai pelatih dan asisten Jose Mourinho di Man United. Apa yang terjadi? Menyusul awal yang kuat sebagai manajer di Middlesbrough, Michael Carrick menyampaikan apa yang dia pelajari selama waktunya di Manchester United. Ia memuji Jose Mourinho yang melatihnya hingga pensiun pada 2018. Ketika dia kemudian memulai karir sebagai pelatih, dimulai sebagai bagian dari staff The Special One. Carrick sangat memuji Mourinho yang menjadi manajer AS Roma saat ini. Luar biasa, kesempatan yang luar biasa bagi saya jelang akhir karir saya. Itu mengejutkan saya. Carrick menambahkan, saya tidak mengira Anda bisa mengharapkan kesempatan seperti itu datang meskipun saya sudah lama berada di klub. Melihat Jose dari dekat dan apa yang dia lihat pada para pemain, seberapa cepat dia melihat kekuatan dan kelemahan, dia mengambil keputusan dengan sangat taktis, bagaimana dia melakukan sesuatu. Pengalaman yang luar biasa, dan sayangnya itu adalah poin singkat dengan Jose pada akhirnya banyak hal berubah dengan sangat cepat. Carrick, seorang legenda United atas jasanya kepada klub dari 2006 hingga kepergiannya pada 2021, dengan cepat menemukan langkahnya setelah pensiun pada 2018 dan menjabat sebagai pelatih tim utama untuk Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Setelah Solskjaer dipecat pada 2021, Carrick memimpin dua pertandingan United, memenangkan keduanya sebelum meninggalkan klub sepenuhnya. Ia saat ini sedang berjuang untuk membuat Borough menuju kasta tertinggi Liga Inggris, yaitu Premier League. Meskipun ini adalah pekerjaan pertamanya sebagai manajer penuh waktu, Carrick dengan cepat memberikan pengaruh. Ia dan Middlesbrough sekarang dalam jalur yang positif. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.